Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kita di sini. Sebenarnya ramai juga di antara kami di sini sebenarnya sudah letih membuat laporan polis sebenarnya. Sudah letih membuat laporan polis terhadap perkara-perkara yang cukup menyakitkan hati kita, ya. Yang saya rasa sudah tentu boleh membawa perpecahan kepada perpaduan yang masih ada di negara ini, ya. Jadi saya sebenarnya kita datang sini kerana kita rasa kita mahu sekali lagi minta pihak yang berkuasa untuk betul-betul dengan tegasnya membawa perkara ini ke muka pengadilan. Kerana kita takut, ya. Kita telah dapat input daripada kawan-kawan yang perkara ini telah sampai ke akar umbi dan begitu menjadi kemarahan kepada orang-orang Islam, ya. Ini sudah melampau. Kita takut bila perkara ini tidak ditangani, ia akan diambil tindakan sendiri oleh puak-puak tertentu. Kerana saya baru terima email tadi yang mengatakan dia sedia memberi satu gold bar untuk menangkap si penjangak ini. Jadi saya takut benda ni terlepas di tangan, esok ada yang mati nanti sekarang. Jadi saya tak, kita negara kita ada undang-undang. Jadi kita harap tindakan diambil. Kita tak nak lagi tengok, dah letih. Kita cukup letih. Cukup, enough is enough. Cukup sabar dah. Kita pun dah lebih bersabar dan kita rasa tak perlu lagi kita menghadapi perkara seperti ini jika kita hendak duduk di negara Malaysia ini dalam keadaan aman dan damai, ya. Ini cukup melampau. Apa lagi dia nak? Apa lagi? Kita pun tak faham apa yang dia nak sekarang ni. Cuba kita jawab, apa yang dia nak? Dia nak Putrajaya lah. Kita cukup marah. Dah sedih tu pun mungkin dah rasa dah tak sedih, dah cukup marah. Jadi saya meminta pihak berkuasa, MCMC ke, JAKIM ke, Prime Minister's Department ke, lihatlah perkara ini dan ambil tindakan segera sebelum ia merebak menjadi satu wabak yang sukar dibendung. Isu menghina Rasulullah, apa lagi? Saya pun tak faham. Kalau orang yang ada otak, yang ada temadun, orang tak buat kerja ini. Tak ada siapa yang buat. Saya tak fikir orang-orang yang suka cintakan keamanan akan buat perkara ini. Tidak mungkin. Kita tidak pernah kata orang bapak orang tu tak baik, lawak agama orang tu tidak baik. Ini apa gila ke ni? Jadi enough is enough. Kita dah tak boleh nak terima lagi, ya. Mungkin apakah perkataan yang diguna yang menunjukkan dia menghina Rasulullah? Kes yang sama mungkin dalam 3-4. Tapi kita ada terima yang secara peribadi pun yang mengata macam-macam. Kita ada terima. Dan itu laporan berasingan telah dibuat. Dia mengatakan pada Rasulullah? Ya, menghina Rasulullah dengan mana-mana. Saya pun tak tergamak nak bercakap lah. Saya rasa itu saja. Jadi apa lagi matlamatnya kalau benda ini tidak mengharapkan provokasi, ya, yang melampau dari pihak kita. Jadi kita tak faham. Adakah kita hendak negara kita jadi huru-hara macam negara luar? Berperang tak cukup ke, tak bersyukur ke dengan kita dengan nikmat keamanan, kemakmuran yang kita ada hari ini? Jadi bendunglah, bendung sebelum ia terlepas. Kalau dah terlepas nanti saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Saya rasa yang kat sini semua bukan ramai. Ready dah. Kita ready dah. Ha. Kita dah bersedia sekarang ni. Dah lama bersedia, cuma kita bersabar. Orang Melayu kita ni banyak bersabar, ya. Jadi kalau ikutkan kita ni tak ada tindakan apa-apa, nanti kita akan ambil tindakan sendiri. Nanti dari kita yang tak ini lain macam pula. Okey, itu saja yang saya nak cakap sikit. Tapi kita tidak melihat bagaimana orang menghina Rasulullah, menghina Islam. Kita masih lagi boleh senyum. Saya ambil tindakan sebab saya fikir besok saya nak balik menghadap Allah, apa saya nak jawab kepada Allah. Kalau saya diam diri, tiba-tiba saya besok sampai masa nak balik menghadap Allah Ta'ala, kita nak jawab apa? Kita orang Islam mesti perhati. Kita agama Islam tidak boleh ditegahkan untuk mencaci agama lain. Sedangkan agama lain duk caci agama Islam. Kita nak berperang kah? Kita dah ready nak berperang. Tapi kita ada undang-undang, kita bagi peluang pada undang-undang. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.